Diskku jadi dark system di rank. Masa? Emang boleh sedar sistem itu? Oke, kita mulai saja untuk match kali ini. Dan dari tim Inazuma kita ganti ya. Nankatsu. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Cinta lebih kuat daripada kekuatan manapun. Yang terkuatlah yang bertahan. Oh my god. Oh. Oh my god, thank you 10.000 rupiahnya Ri. Jajak kawan kasih ron jajak kunjaka. Jajak ya Allah. Kita lihat dari tim Nankatsu. Masih ada seorang Mars Kui, ada Chuya, ada seorang Chris. Ada Dave, ada apa ada. Dan dari tim Toho, ada seorang Lynch, ada Lenzi, ada Dark Knight, ada F4 dan Nizam. Adalah wow bahwa aku ada yang sad boy. Lagi ngesad tuh katanya. Iya lagi ngesad. Daripada ngesad mending ngesate katanya. Emojinya tersenyum doang ya Allah. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Apa? Kenapa? Kenapa? Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita berubah. Kita. Itu ujung mah ya, jangan nanti terlambat. Ini aja. Bentar ya, Bapak matiin dulu kameranya ya. Pengen nyerah tapi belum nikah ya Allah, kata ya Allah, sabar. Sabar. Bapak matiin dulu kameranya ya, sate kambing enak Pak, enak tuh. Aman katanya, aman. Odet, Odet. Daripada ngesat, ayo ngesate ya Allah. Siap, maju. Pengen nyerah tapi belum nikah ya Allah. Emang boleh senyerah itu, emang boleh Ri. Ya, ya, kameranya, ya. Ya, senggol dong, ya, senggol dong. Ntar ya, mati kesenggol nih papa nih. Tangan papa jahat. Gelap, 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 gelap. Wah, wah, gelap, 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 gelap. Gelap kayak masa depan kamu ya, karena belum menemukan si dia, iya. Yeah. Aduh, ini gara-gara Ri ngesan nih, jadinya gelap banget nih Ri. Ya Allah, Ri harus semangat Ri, biar nggak gelap Ri. Apakah ini efek dari ngesannya seorang Ri? Opa katanya aku dibawa-bawa, aku yang ngesan, aku yang dibawa-bawa katanya aku yang salah. Oke, kita mulai saja dari tim Nankatsu. Ada seorang Link Benedetta Odet, Claude dan juga seorang Kufra dan Toho. Dari seorang Layla, Siklo Franco Badang dan juga Lancelot. Academy Toho is real. Welcome
Oke, back to the game, back to the. Aduh, tunggu. Seperti biasa. Sudah dilakukan saja di sana seorang Christopher akan buy one situation dengan seorang Lynch. Kita tahu Lynch memang bukanlah anak yang biasa-biasa saja. Karena Lynch ini bisa dibilang salah satu pionir dari Mobile Legends juga ya. Tapi kalau kita lihat dengan jelas lagi, dengan lebih perjelas dari beberapa pergerakan dan juga event yang sudah mulai terjadi, Lynch ini adalah salah satu player yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Anjas, sudah mulai. Lihat saja first blood di area top lane. Kembali lagi harus ter-take down saja di sana seorang Lanzi. Itu sepertinya ada ucapan selamat datang kepada Lanzi dari kakak-kakaknya. Selamat datang Lanzi. Oh my god. Sudah mulai datang pulang sad lagi katanya. Siapa orangnya? Coba kasih tahu kak katanya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Cici siapa tuh katanya? Kayak aku tanpa dirinya, Ci. Ada kan yang awalnya jangan tinggalin aku tapi dia sendiri yang ninggalin. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bottom lane. Oh, dapat sudah mulai ter-take down saja kali ini sekarang. Siapa sih? Oh, Mars Boy, Terror Revenge. Bouncing ball lihat F7 bouncing ball masih adu basic attack. No! No! Wah, ini enak banget sih. Wah, ini auto MVP nih Mas Koi. Mas Koi bau-baunya MVP nih enak nih. Sepertinya dia akan memenangkan 2 Immortal dari Kakak Des. Tapi lihat di arah top lane. Sudah datang. Oh my god, Phantom Slash gunakan saja dengan baik untuk momentum. Belum terbaca kembali lagi. Luar biasa saja. Saya yang bilang takut selalu takut diselingkuhin padahal dia yang selingkuh. Waduh, aduh 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 aduh. Waduh, aduh, aduh, aduh. Kamera fokus ke dia apa? Oke, kamera fokus ke seorang Mars Kui. Boleh, boleh, boleh. Sekolah libur 10K ikut libur. Iya dong, papa juga sama zaman kayak dulu sayang. Papa sekolah libur tapi papa makan tetap gak libur kok. Selain dipantau kembali lagi diamankan. Nizam Iron Hook-nya masih miss. Tapi lihat kembali lagi bahkan menunggu momentum. Mars Kui berusaha untuk melakukan roaming ke arah top lane. Tapi kembali turtle. Kali ini belum ada tertahan, kembali lagi di backup, luar biasa, masih tunggu momentum. Terstannya di mana? Tapi lihat, yo ampun enak banget di sana, kita lihat kembali lagi. Harus ter-take down saja, tapi kali ini Marco masih belum sakit damage-nya. Lihat, masih belum mantul-mantul, sudah mulai diincar kembali lagi. Oh my god, sudah mulai diusir pula, lihat red buff-nya. Oh my god, Lin tanpa purple, tanpa red buff, hanya bagaikan aku tanpa. Dia yang suka nge-chat katanya, cie, siapa sih yang suka nge-chat, cie. Sambil dipantau kembali lagi. Menunggu momentum yang sudah mulai terjadi di cover dengan bagus. Aduh sudah mulai di sana. First break ya bagus banget dengan first break. Combo-combo combro dari seorang di sana, Lenzi. Tapi Mars mulai enter take down saja di area dekat red buff. Sudah mulai diincar kembali lagi. Ya ampun Lynch. Amankan red buff. Bagus tapi sayang Lynch. Baru aja dapat red buff tapi dia harus take down. Ya ampun, baru aja cintanya tumbuh tapi dia malah pergi dengan yang lain. Oh my god. Sudah diincar saja. Bottom lane sudah diganggu bahkan seorang sana. Oh my god. Cuya, Cuya dengan seorang apakah Cuya ingin mengikuti jejak maminya dengan menggunakan Kupra. Oh my god, cipi-cipi capa-capa. Sudah diincar lagi luar biasa. Wow. Oh my god, bukan yang kasih tahu. Ya. Diamankan. Oh, lihat NI4NI. NI4NI dari seorang apa ada? Planet Attack sudah mulai diincar kembali lagi di backup dengan luar biasa. Tatatatatatatas sudah mulai menunggu momentum. Tatatatatas semua pun terasa meretas. Kembali lagi diamankan. Bahkan kok masih ada yang live game dewasa dah katanya. Oh my god, sudah mulai di backup kembali lagi. Diamankan saja dan itu masih aman kah? TikToknya ngaco. Aku sudah menyatakannya kak, tapi dianya gak peka katanya cie. Oh my god, sudah mulai menunggu kembali lagi di backup dengan bagus. Turtle pun akan menjadi perebutan kali ini. Sudah mulai diincar kembali lagi di backup.
dan menunggu. Oh my god, HTS banget itu. Nah, Ultimate Lady Char pula bottom lane. Kembali lagi bahkan Mars gue berusaha untuk kembali lagi. Walaupun 5-1-1 KDA ini keren banget sih. Onet 5-1-1 KDA is a real. Sebenarnya menunggu Tartal. Lincar retribution-nya jago banget. Tapi sayang dia nggak bisa backup, nggak ada backupan yang lain. One last man. Oh my god, diambil, ya ampun. Baru dapat Tartal langsung meninggal. Oh my god, benar-benar gagal. Sudah diincar saja kembali di backup dan bagus, luar biasa menunggu momentum. Bahkan di sana, oh hampir saja, bagus banget. Hampir saja, tapi tidak tersan. Aduh. Tyrant Revenge-nya, Planet Attack. Surmini datang kembali lagi. Oh my god, bottom lane. Terus so gaming, bro, dia digunakan dengan baik, tapi lihat dari cover. One last hit, oh my god, F4. Diincar saja seorang F4, harus ada backup kembali. Untuk menunggu momentum yang ada. Tapi kali ini, benar-benar luar biasa di covering is good. Lakukan saja, the power of lockdown. Marco yang akhirnya ter-takedown. 5-2-3 KDA sudah dipantau kembali lagi, dilanjutkan saja. Double kill dari seorang di sana. Oh my god, benar-benar jago dari seorang Dark Knight. Tapi kali ini luar biasa. Jadi begini, Bre, lu enggak usah takut seperti gue karena orang lain. Oh my god, Sully pentau kembali lagi Demon Gun. Lakukan saya pergerakan ini pun terbaca kembali lagi, dilakukan saya pergerakan ini pun menunggu lagi momentum yang ada, kita lihat di cover lagi. Oh my god, Undered sudah mendincar kembali lagi diamankan, bisa tercover tapi lihat Tyrant Defense, lakukan saja bouncing ball. Enak banget Mars gue nyampanya, ya ampun, lihat. Oh my god, 6-2-3 KDA, ya Allah. Tyrant Defense masih miss, sudah mendincar kembali lagi. Diamankan dengan luar biasa, menunggu momentum, bouncing ball. Lihat banget, bahkan sana NI4-NI-nya cakep banget, Phantom 2 dengan seorang. Apa ada? Sudah diincar kembali ke backup, first break dengan first break. Kombo lagi, oh my god, first win. Sudah mulai hilang saja, kembali lagi diamankan. Wow. Gila sih, sudah diamankan, dia harus ada. Wow. Sudah mulai menunggu momentum. Terbaca saja kali ini, benar-benar luar biasa menunggu pergerakan yang masih sangat baik. Lihat saja bahkan Phantom yang masih disimpai dengan NI4-NI. Lihat, mandiri banget seorang Lincoln. Sudah di backup kembali lagi diamankan. Bahkan menunggu momentum. Sudah diamankan saja double kill. Lihat, triple kill bersatu melakukan saja pergerakan yang terbaca dengan luar biasa. Tyrant Defense sudah kembali lagi menunggu momentum dan terbaca dengan luar biasa. Oh my god, hilang. Kali ini akan menjadi satu halangan. Tapi lihat, oh my god, bagus banget banget di sana. Hasilnya jadi banyak. Jadi 6-3-5 KDA, tapi top lane sudah diincar oleh seorang Lynch. Bagus banget dari seorang Lanzi ya. Lanzi dan Lynch. Oh my god, tapi lihat kembali lagi. Karena gapun ngapain? The power of lockdown. Keren banget dibalikin, ya ampun. Oh, pasifnya mantul-mantul dari seorang Marskui. Oh my god, lihat what the play dari Marskui. Bahaya banget. Sudah mulai kembali lagi. Sudah mulai diamankan bola. Gila. Bagus banget. F4 harus take down saja oleh seorang Cui ya kah? Sudah mulai pantau kembali lagi, backupnya pun terbaca dengan luar biasa. Aduh, bagus banget. Bagus banget, tinjau lagi. Waduh, masih ada. Dua kali loh. Dua kali seorang Christopher digocek. Oh my god, kembali di backup saja Tyrant Revenge. Bouncing ball. Apa itu ya, Joya. Di backup Margoy. Oh, Margoy yang gak kena, ya ampun. Bukalan seribu bayangan terkrek. Sudah diamankan pula. Lihat bottom lane. Oh my god, F4. Lakukan saja kembali lagi range dengan panjang yang luar biasa.
Wow, benar-benar ini ilmu baru lagi. Masih ternyata aja kembali lagi di backup. Skin badang kayak Naruto. Kok kuning skin badangnya Naruto. Wih, mantap dong. Selama di backup kembali lagi diamankan saja. Oh my god, ada defense. Mau jadi bouncing ball. Bouncing ball. Bouncing ball. Oh my god, lihat. Lihat tuh banyak Wang Song nyamankan satu orang hyper. Ini kesempatan bagus karena tidak ada retry. Ini udah 99% dari tim Nankatsu benar-benar di sini memanfaatkan dengan baik bahkan Toho. Wow, ngeri banget. Masih menyimpan saja di sini, kita lihat kembali lagi Rindu yang sudah masuk sampaikan. Tapi kali ini Terran Revenge-nya masih miss. Bersantun diamankan pula Rikol tas. Ini flicker Terran Revenge sih. Bokil sih. Papa sudah mulai ngantuk. Enggak sayang, itu emang agak sedikit. Enggak sehari sendiri dari... Sudah mulai terpantau lagi, menunggu momentum. Terbaca dengan luar biasa kali ini pun. Pergerakan di menit, oh my god, sudah mulai masuk. Backupnya sudah mulai terbaca. Kembali lagi di backup dengan luar biasa. Jika pergerakan bagus, tapi lah saja kembali lagi. Backup sudah mulai terbaca, kembali lagi di backup dengan bagus. Tapi lihat aja pergerakan pun terbaca saja dengan baik. Mungkin efek semalam juga kali ya, mungkin ya. Soalnya semalam nyampe mau subuhan itu. Oh, nyampe subuh bang lah. Habis subuh bapak lanjut lagi. Sudah diamankan saja di pergerakan bagus. Lihat aja, oh. Di backup dengan luar biasa menunggu momentum terbaca dengan angka kali ini. Akan lakukan pergerakan yang masih terparty sudah mulai di backup. Dark Knight-nya bagus banget, lihat penggunaan Cyclops-nya benar-benar OP. Tapi sayang teman-temannya harus lebih mendukung lagi. Wilat menunggu saja Dave sudah mulai datang bersama seorang Marskui. Di backup saja dengan baik, hilang saja beberapa player yang sudah mulai terpantau. Dan kali ini akan menjadi satu titik poin yang sangat-sangat krusial karena ini akan menjadi beberapa barometer yang luar biasa. Wow, mega kill pula diamankan, tapi lihat saja di cover area top lane. Selain dipantau saja dengan Kayle ini, Moon. Selain diamankan pula, cover saja dengan bagus. Kupra siapa pi katanya? Mintain nomornya dong. Yang udah-udah juga dimintain nomornya, ujung-ujungnya nggak jadi. Selain diamankan saja kali ini, Moon. Itu lihat, ada yang ngetik galau mulu juga. Lihat dong, di live chat. Cuya, sudah mulai di backup saja, kembali lagi diamankan. Menunggu momentum dengan luar biasa, kembali lagi. Amankan saja, menunggu momentum, dan kali ini akan menjadi... Oh my god! Tempe toblet! Oh my god, ini cerdanya makan sana seorang. Lynch! Sudah mulai kamar, sudah mulai kembali di kamar, makan sana Christopher, bagus banget. Pergerakannya, first break! Oh, hampir saja, aku apa kira bakal first break. Ternyata cuma first break, first win. Ya ampun. Sudah mulai diamankan pula, lihat saja cover saja, makan seorang. Apa ada? Apa iya? Sudah mulai kembali lagi. Oh my god. Diamankan saja bahkan di sana ter-takedown. Bagus banget dari seorang Cuya dengan seorang di sana Marskui. Combo-wombo combro luar biasa. 11-3-10 KDA. Wah, fix ini MVP. Ini fix banget seorang Marskui MVP banget. Wow. Siap-siap ini Desi, siap-siap Desi. Desi didesak oleh seorang Marskui ya. Wow, sudah mulai masuk Terran Defense. Terran Rage, sampai top lane. Ya. Masih menunggu momentum, sudah mulai di backup saja, kembali lagi diamankan. Lord yang sudah mulai berjalan. Ini akan menjadi satu titik poin yang sangat bagus ya. Karena Lordnya ini akan berjalan di area top lane. Dan bahkan kalau kita lihat, Iron Hook yang sudah mulai connect, tidak ada follow up damage. Tapi lihat item yang sudah dibeli. Dari kedua tim, sudah mulai berbahaya, menunggu momentum. Apa yang terjadi, bisa diamankan saja, pergerakan pun tercover. Sudah mulai kembali lagi, bahkan dikejar.
Oh my god, apa yang terjadi bahkan sekarang kita dalam menunggu momentum yang ada. Iron Ujak Panek bahkan sekarang kita kembali ke blue dia digunakan yang bagus. Hilang saya berdua player yang sudah mulai di kamper. Kembali lagi bahkan base sudah mulai dipukul-pukul. Tapi tidak ada minion, sudah mulai diincar lagi. Menunggu momentum yang ada sudah mulai di kamper kembali ke backupnya pun sangat cantik dan luar biasa. Cuy yang tertumpangkan tapi retribution dan poin. Dan double kill saja diamankan oleh seorang Lynch. Oh my god. Halo lah Raira, nggak apa-apa sayang, lu cintaku tak kalah oleh waktu. Santai nak, tenang. Oh my god, pressure Ciro sudah mulai diincar dia kembali ke blazing wet. First win-nya bagus banget. Bahkan ditambah lagi first break-nya ya. Dikurungin nggak bisa kabur dong, lihat. Wow. Pantau lagi luar biasa, sudah mulai diincar saja bahkan seorang Ibai pun. Akan menjadi titik tumpu yang sangat berbahaya sekali nih, sudah mulai diincar. Tugasnya sekarang adalah Christopher mengalihkan perhatian dengan cara apa? Dengan cara menghapus. Santai, tenang. Oh my god, destination kembali diamankan. Apakah ini akan menjadi momentum? Diamankan saja di sana momentum slash dengan rogue webnya. Bahkan di sana L2 main flow digunakan dengan baik tapi hilang saja. Beberapa player tapi bottom lane sudah mulai terexpose dari turret-nya, tapi kali ini pun gak boleh pulang seorang Nizam. Nizam gak bisa lewat situ. Nizam pecah immortal sebagai seorang jika dipun sekali lagi. Diambil oleh seorang di sana. Oh my god, Christopher benar-benar haus akan point kill. Dan kali ini lihat Dave-nya. Dave yang ingin dapatkan purple buff kasih ke ini sih, kasih ke Marsui sih lebih sakit sih. Badan is quite good. Di backup lagi. Oh, distraksinya nggak nyampe. Hampir saja sudah mulai dipantau lagi menunggu momentum bahkan sana. Sudah mulai dipantau lagi luar biasa menunggu momentum. Oh my god, sudah mulai terpantau kembali lagi diamankan pula pergerakan ribut. Sudah mulai masuk kali ini. Oh, akan menjadi titik tumpu yang sangat luar biasa, tapi kita lihat diamankan beberapa player yang sudah mulai terexpose. Kembali lagi diamankan saja. Kramiknya udah selesai, Pak. Alhamdulillah ini Papa masih oleng-oleng aja nih. Alhamdulillah, pakai potongan-potongan yang kurangnya. Sudah mulai diamankan saja. Jadi beda-beda warnanya. Beda-beda bentuknya. Terima kembali Taran di band, Taran Raja bagus banget tuh ya. Oh my god, wipe out is real. Nankatsu menghancurkan Akademi Toho. Victory. Saya ribu koin pun. Ayolah Silpa. Siapa mau? Cuya lagi MVP-nya asik.